Persebaya Surabaya harus benar-benar matang mempersiapkan tim untuk laga pekan keempat Liga 1, melawan Madura United, Minggu tanggal 14 Agustus. Pasalnya, Madura United jadi tim pemuncak klasemen dengan 9 poin dari 3 laga. Aji Santoso boleh lega karena timnya dapat amunisi tambahan. Ada dua pemain yang bisa dipastikan tampil setelah absen karena cedera, yakni Leo Lelis dan gelandang Alwi Slamet. Cedera Leo memang boleh dikatakan apes karena terjadi beberapa hari sebelum Liga 1 dimulai. Dirinya pun absen pada 3 pertandingan awal Persebaya, yang berujung pada 2 kekalahan dan 1 kemenangan. Sementara itu, Aji Santoso ingin mental pemain semakin kuat dan terbentuk untuk laga penting melawan Madura United. Tim Bajul Ijo butuh memperbaiki tren mereka yang belum bagus selama 3 pekan ini.